pepohonan tebing tertinggi di Indonesia. Keluarga Indonesia, mau yang lebih ekstrim lagi? Ada nih, naik ayunan tebing yuk! Eits, jangan mengira ini adalah ayunan biasa ya. Ayunan yang satu ini adalah ayunan super duper ekstrim loh. Menggantung di puncak tebing dengan ketinggian lebih dari 50 meter. Wah, berani coba gak? Ini nih, wah katanya ada 50 meter nih keluarin. Wah, apaan nih keluarin Nusa? Wah, apaan nih? Ini tantangannya. Kabur. Berada di sebuah tempat wisata di daerah Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Bali. Ayunan tebing yang bernama Teras River Pool Swing ini menjadi daya tarik pengunjung yang ingin menguji nyali. Dan saatnya mencoba, siapa takut ya? Coba lihat nih keluarga Indonesia, ayunan ini benar-benar tinggi banget kan? Bahkan kita bisa lebih tinggi dari pohon kelapanya tuh. Wah, serasa terbang nih keluarga Indonesia. Ayo mas, dorong lagi yang kuat mas. Neka, iya pak. Aduh pak, ya, gimana? Kaki gemeteran pak. Ya, saya bilang, itu loyo bukan, ini. Bukan sekedar ayunan. Itu ayunan yang super ekstrim. Terus gimana? Ini kenapa masih standby gini? Ya makasih ya. Oh saya mau dilepas nih ini. Panggil, bukan, saya panggil Mas Deka untuk nyoba ini namanya ayunan upside down. Itu kepalanya di bawah. Gimana? Kepala di bawah, kaki ya, di atas. Kaki di atas. Gimana coba? Keluarga Indonesia kira-kira coba nggak? Coba nggak? Harus coba. Enggak. Oke kita lihat dulu deh. Keluarga Indonesia udah ada yang mau nyoba upside down nih. Wah, udah ada pesan-pesan terakhir nih. Oke, siap ya, Mas ya. Indonesia punya cerita. Waduh, ternyata ada yang lebih mengerikan lagi nih keluarga Indonesia. Upside down swing namanya. Kayak gini nih keluarga Indonesia. Ayo, siapa yang berani mencoba? Wah, ini sih ayunan gak cuma bikin jantung deg-degan aja nih, tapi juga bikin kaki gemeter. Gimana gak ngeri nih keluarga Indonesia? Saat kita diayunkan sampai ke puncak, di bawah kita ini langsung terbentang perbukitan sawah dan jurang sungai loh. Tapi tenang keluarga Indonesia, sebanding kok dengan pemandangan yang ciamik banget. Keren kan? Selama ini yang dikenal tuh ayunan kan hanya ada di teman-teman kanak-kanak gitu. Makanya kita punya view yang sangat bagus, punya spot yang sangat bagus. Kayak pohon kelapa yang tinggi ini, why not kita coba bikin ayunan yang ekstrim. Kalau keluarga Indonesia takut naik ayunan ini sendiri, bisa juga kok naik berdua sama pacar atau temen juga boleh. Hehehe. Jadi berani gak nih? Kedebok pisang. Wah, sibuk sekali ya mereka. Buat apa sih? Wah, keluarga Indonesia, hari ini ada yang berulang tahun rupanya. Kita ucapin selamat dulu yuk. Panjat pisangnya, panjat pisangnya sekarang juga. Loh? Kok panjat pisang ya keluarga Indonesia? Nggak salah tuh. Iya, perayaan ulang tahun yang biasa digelar oleh pemuda dan anak-anak Dusun Karanggeneng, Desa Jamus Kauman, Kecamatan Luar, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ini emang unik banget. Permainan yang mirip sama panjat pinang ini bernama panjat gedebok alias pohon pisang. Tuh, heboh banget kan?
Acara ini biasa dilakukan kalau ada yang lulus sekolah, ada yang ulang tahun. Tinggi gedebok pisang memang lebih rendah jika dibandingkan dengan pohon pinang. Tapi kalau untuk urusan panjat memanjat, tetap saja sulit. Apalagi pohon pisang ditanam seperti ini. Susahan pohon pisang. Kenapa? Karena ada lendutnya. Ada apa? Lendutnya. Tapi jika ada yang berhasil menggapainya, terus saja berusaha naik ke puncak dan bebas deh mengambil hadiah yang diinginkan. Ada cemilan, mainan, hingga keperluan sekolah. Sama seperti saat persiapan, di dalam permainan pun mereka bahu-membahu saling membantu. Yang lagi ulang tahun iseng banget sih keluarga Indonesia. Lagi siap-siap mau nyoba malah diolesin lumpur sama dia. Pantang patah semangat. Kali ini kita coba naik ke pundak ya. Wah, seru juga ya keluarga Indonesia. Oh ya, biar pulang gak kotor-kotor banget, di akhir acara biasanya adik-adik ini bakal spontan nyembur bareng ke dalam empang kayak begini nih. Keluarga Indonesia mau merasakan dingin salju, nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Di Indonesia juga ada hujan salju loh. Hehehe. Makanya jangan kemana-mana ya setelah yang satu ini.